Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-mab'uts rahmatan li jami'il anam wa ala alihi nubala'il kiram wa ashabihi al-anjumil a'lam wa kulli man da'a ila al-haqqi bil hikmati wal mau'izatil hasanah ila yaumil qiyam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa quwwatil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahdi qalbi wa saddid lisani bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini, malam yang sangat cerah dan bahagia, kita berkumpul di malam hari ini di dalam acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala bisa duduk di malam hari ini, duduk bersama-sama para ulama, para ajengan, para kiai, terutama guru kita Al-Habib Hamidun Naqib bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Kita doakan beliau panjang umur, sehat wal afiat. Semoga ilmu-ilmunya yang kita dapatkan, mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang membawa kita ke jalannya Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu yang membawa kita kenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu yang membawa kita cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga tadi Al-Habib Ubaidillah bin Ahmad bin Ali bin Abu Bakar Al-Kab. Kita doakan juga beliau sehat walafiat. InsyaAllah kita semua yang hadir di malam hari ini, tidak ada satupun kita yang hadir bangun dari tempat ini, semuanya dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bangunnya kita dari tempat ini semuanya sudah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ini di majlis Nur Mahabbah dipimpin oleh Al-Habib Zaki bin Tahir bin Syahabuddin. Mudah-mudahan majlis ini selalu bermanfaat buat kita semua, selalu memberikan tetesan-tetesan mahabbah, yang mana nama majlisnya adalah cahaya mahabbah, cahaya kecintaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita saling mencintai, saling menyayangi, saling menutupi, saling mengingatkan, tiada lain karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi saya disuruh doa, saya bukan gak mau doa ya,
karena doa sudah panjang tadi, dari doa maulid, ya, doa dari Habib Najib, semuanya sudah banyak doa. Akan tetapi akan lebih bermanfaat jikalau kita sambung dengan tausiah. Masih kuat? Masih kuat? Belum kedinginan? Ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengingat masalah cinta, saya teringat dengan hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, barang siapa yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan bersamaku. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahyani, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia telah menghidupkan aku. Faman ahyani faqad kana ma'i fil jannah, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia akan bersamaku di dalam surga. Kalau kita kepingin bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga, maka hidupkanlah sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, di akhir zaman sekarang ini Rasulullah sudah menjelaskan, orang yang menghidupkan sunnah itu aneh. Betul tidak? Orang yang memakai siwak itu aneh. Betul tidak? Orang yang memakai baju sobek-sobek aneh tidak? Tidak. Pakai baju sobek-sobek, pakai baju pendek-pendek aneh tidak? Gak aneh. Pakai baju ketat-ketat aneh tidak? Gak aneh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan, bada ad-dinu ghariban wa sayaudu ghariban. Dimulai agama ini aneh. Orang pada kaget dimulai agama. Perempuannya tertutup, perempuannya dipingit, pada aneh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sayaudu ghariban, dan akan kembali lagi nanti suatu saat menjadi aneh. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah nanti bagi orang yang aneh itu, beruntunglah mereka bagi orang-orang yang aneh. Yang menutup aurat aneh. Kenapa? Sekarang orang yang membuka aurat itu bukan orang aneh. Orang yang pakai baju ketat-ketat, ya, tidak aneh. Tapi orang yang menutup aurat itu aneh.
dimulai agama itu aneh dan nanti kembali lagi menjadi aneh. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, beruntunglah orang-orang yang dibilang aneh. Jadi jangan kita takut, jangan kita malu. Ya, dibilang orang aneh. Pakai gamis, pakai sarung, jangan malu. Atau orang baru sunatan, jangan malu. Pakai kopiah, kemana-mana dibilang Pak Haji, jangan malu. Ya, jawabnya apa? Amin. Ya enggak? Makasih Pak Haji, amin. Ya, emang enggak kepingin pergi haji? Enggak kepingin ke Ka'bah? Enggak kepingin lihat langsung dengan mata sendiri, bukan dari TV. Jadi kalau ada yang bilang makasih Pak Haji, ya jawabnya apa? Amin. Ya, mudah-mudahan berangkat tahun ini kita. Jadi jangan malu. Kalau kita cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kenali baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sudah cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, darah kita kasih buat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepala kita kasih buat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena satu-satunya cinta yang tidak ada batasnya hanya cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kalau berteman dengan temannya akrab banget, itu gak boleh. Betul tidak? Orang kalau senang sama seseorang, senang banget, itu tidak boleh. Tapi kalau senang banget sama Nabi Muhammad, cinta banget sama Nabi Muhammad, boleh tidak? Boleh. Ya, gak bisa tidur. Kenapa? Ingat terus sama Nabi Muhammad. Bagus. Tapi kalau kita senang sama seseorang sampai gak bisa tidur, boleh tidak? Tidak, boh? Tidak boleh. Cinta banget sama suami, boleh tidak? Tidak boleh. Ya? Cinta banget sama istri, boleh tidak? Tidak boleh. Nanti kalau suaminya kawin lagi, gimana? Nah, nangis. Ya? Betul tidak? Kalau nangis, kesel. Kalau kesel, jadi apa? Jadi benci. Boleh tidak orang benci? Orang dendam, boleh tidak? Tidak, boh? Tidak boleh. Jadi cinta kebangetan sama suami, cinta kebangetan sama istri, tidak, boh? Cinta kebangetan sama Nabi, boleh tidak? Buat Nabi kasih kepala, gak apa-apa, boleh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna baridoka yaumamma. Cintai, kata Nabi, orang, tapi jangan berlebihan. Bisa jadi besok itu orang yang kau benci. Betul tidak? Ini sabdanya Nabi. Ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna baridoka yaumamma. Cintai orang yang kau cintai, tapi jangan berlebihan.
Aunamma, jangan berlebihan. Bisa jadi besok itu adalah orang yang engkau benci. Sebaliknya, wa bungit baridoka yaumamma asa ayyakuna habibaka yaumamma. Benci orang yang engkau benci, tapi jangan berlebihan bencinya. Bisa jadi besok dia adalah orang yang penolongmu, orang yang akan engkau cintai. Betul tidak? Ini hadisnya Nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pegang, jangan dilepas. Jadi kalau benci sama orang, jangan keterlaluan. Gak taunya dia besok orang yang nolong kita. Benci banget sama si fulan, tahu-taunya besok dialah orang yang memberi kita makan. Malu gak kita? Malu gak? Malu. Ini kalau kita evaluasi lagi, pernah terjadi ini. Ya, ingat-ingat masa dulu. Ya, ingat. Jadi pegang hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau benci sama orang, jangan terlalu. Kalau cinta juga sama orang, jangan terlalu. Kecuali sama siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhlaknya bagaimana? Akhlaknya Al-Qur'an. Sayyidatuna Aisyah ditanya oleh para sahabat, bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena akhlakuhu Al-Qur'an. Adalah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an? Ridho bi ridhoillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridho dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yashatu bi sahatillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah kalau dengan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Kalau senang, bagaimana senangnya Allah Subhanahu wa taala? Allah ridho kepada perbuatan itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridho dengan perbuatan itu. Kalau Allah marah dengan perbuatan itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah orang yang melakukannya. Paham tidak? Sambung. Ya? Paham, Pak? Kalau Allah ridha dengan perbuatan itu, maka Rasulullah ridha. Kalau Allah marah dengan perbuatan itu, Rasulullah marah. Nah, itulah yang dimaksud dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Ridha biridallah. Sakhat bisakhatillah. Apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia pun legowo. Paham legowo? Ya. Kalau bahasa Sundanya legowo itu apa? Hah? Nerima. Mangga. Apa yang diridhoi oleh Allah, maka hatinya nerima. Apa yang dimurkai oleh Allah, maka hatinya tidak terima.
apa yang dimaksud dengan akhlaknya Rasulullah Al-Quran, yaitu marah kalau haknya Allah diutak-utik, kalau dirinya dihina. Rasulullah tidak pernah marah. Dahulu ada cerita orang Yahudi yang senantiasa menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi setiap malam Rasulullah memisahkan satu roti untuk memberi orang Yahudi ini makan. Padahal orang Yahudi ini setiap malamnya melaknat, menghina kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dibalas. Tidak marah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malahan dikasih makan. Orang Yahudi ini buta. Dikasih makan. Makanannya pun sudah dilembutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi ini tidak tahu bahwasanya yang memberi makan setiap malam dengan tangannya itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi orang Yahudi ini selalu mencaci, menghina kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah zamannya baginda, setelah zamannya Rasulullah meninggal dunia, zamannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada putrinya, "Perbuatan sunnah apa yang belum aku lakukan wahai putriku?" Maka Sayyidina Aisyah mengatakan, "Mungkin belum memberi makan kepada orang Yahudi yang buta di pasar itu. Tunjukkan aku wahai putriku, di mana tempatnya?" Setiap malam suamiku memberi makan kepada orang Yahudi yang buta di pinggir pasar. Orang Yahudi yang miskin di pinggir pasar itu setiap malam suamiku memberi makan sepotong roti kepada Yahudi yang ada di pinggir pasar itu. Maka datanglah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menemui orang Yahudi yang buta, membawa sepotong roti, memberi makan kepada orang Yahudi yang buta sepotong roti tersebut. Maka orang Yahudi ini menunggu-nunggu, "Lama engkau tidak datang, kemana saja?" Maka Sayyidina Abu Bakar pun mendengar, Sayyidina Abu Bakar pun meneliti, "Kemana saja engkau tidak datang beberapa hari ini memberi aku makan roti?" Akhirnya Sayyidina Abu Bakar tidak tahan, mengatakan, "Siapa yang engkau maksud yang setiap malam memberi aku makan?" Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Itu bukan aku. Siapa dia?" Maka Sayyidina Abu Bakar langsung mengatakan, "Dialah Muhammad ibni Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka orang Yahudi tersebut menetes air matanya, menangis. "Bukankah dia sudah meninggal dunia?" "Iya," kata Sayyidina Abu Bakar, "dia sudah meninggal dunia. Aku ini kepingin meneruskan apa yang dijalankan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah benar dia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena di setiap dia menyuapi aku makan, aku senantiasa mencacinya, aku senantiasa melaknatnya." Maka orang Yahudi tersebut langsung mengangkat tangannya dengan mengucapkan,
Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau sudah kenal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan berpindah kepada hati yang lainnya. Semua apa akan diberikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu cintailah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedalam-dalamnya, dan tidak ada batasnya untuk cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cinta kepada seseorang berlebihan, maka itu akan mudarat buat kita. Tapi kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlebihan, maka itu akan bermanfaat buat kita. Kita akan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, apabila kita takut sama istri kita, takut sama suami kita, takutlah, karena itu adalah perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan takut maaf sayang kepada istri kita. Berarti kita itu apa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad tidak pernah menurunkan tangannya untuk istrinya. Nabi Muhammad selalu membantu dari urusan-urusan rumah tangganya. Kana fi mihna ahli, membantu urusan-urusan rumah tangganya, sayang kepada keluarganya. Maka dari itu, apabila kita sayang kepada keluarga kita, maka hendaklah sayang tersebut karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi istri yang takut, yang taat kepada suaminya, maka takutlah, karena itu adalah perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan taatnya karena dikasih uang, bukan sayangnya karena diajak jalan-jalan. Jadi taatnya karena siapa? Karena itu adalah perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perdalam cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dengan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jauhi dari kemaksiatan. Kalau kita berani melakukan kemaksiatan, maka siap-siap Allah akan menarik keberkahan di dalam hidup kita. Akan dicurahkan sial hidup kita. Sialnya bukan lagi ke anak, sialnya 7 turunan orang yang melakukan perbuatan zina, orang yang melakukan perbuatan maksiat, dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. 7 turunan dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Jangan berani-berani kita melakukan perbuatan zina. Jangan melakukan hubungan yang mana hubungan tersebut di dalam perzinahan. Na'udzubillah min dzalik. 7 turunan kita akan dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. 7 turunan dibikin sial oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rizki kita akan disialkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hidup kita akan disialkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah dengan pengajian, dengan hadir acara maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perdalam iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, perdalam cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, perdalam cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak kita
wasallam karena takut kepada Allah, karena takut kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita perkuat, marilah kita perhebat. Tidak kita ridho kecuali itu yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak kita marah kecuali itu yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayyaj'alana wa iyyakum minalladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala bil-qabul wal-iqbal was-salah kulli hal awwil halana ila ahsanil hal bihaqqi maula bilal wa ha'ula'i rijal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.